Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, untuk kali ini alhamdulillah kita akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari rumah Blazer Sidoarjo. Dan untuk kali ini yang akan kita review adalah mobil Opel Blazer yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model Little Monster. Dan juga untuk mobil ini sudah saya lakukan swap engine dengan mesin diesel Isuzu Panther 2.5 beserta transmisinya, guys. Sehingga untuk mobilnya sudah sangat gagah, keren, dan jos gandos, kotos-kotos, siap touring keliling Nusantara, guys. Baik. Sahabat, itu tadi sudah kita lihat tayangan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil ini. Selanjutnya kita akan melihat dan mereview secara detail apa aja yang sudah kita lakukan modifikasi untuk mobil ini, guys. Sahabat, basicnya mobil ini adalah mobil Opel Blazer tahun 99 yang sudah kita lakukan modifikasi dan restorasi total sehingga untuk bentuk dan modelnya sudah sangat gahar seperti ini. Dimana untuk bagian depannya, bagian bumper dan juga grill set sudah kita custom dengan custom model-model ARB, dimana untuk bagian bumpernya sangat istimewa, guys. Kemudian demikian juga untuk bagian grill setnya ya, grill setnya sudah kita lakukan custom dengan grill set yang model Hammer, guys ya. Dan ini terbuat dari plat, bukan fiber ya. Jadi sudah sangat gagah, maco dan juga kuat. Kemudian untuk headlampnya atau lampu utamanya, ini sudah saya lakukan penggantian dengan lampu baru juga, guys. Cuma untuk sennya, lampu sennya masih tetap menggunakan lampu sen yang lama ya. Tampilan dari sisi depannya sangat gagah. Kemudian dari sisi samping juga sangat keren, guys. Gahar ini. Dan untuk mobilnya ini cutting stiker ya, warna hitam dopnya cutting stiker. Kemudian dari sisi samping sebelah kanan juga sangat keren, guys. Ini dijejer sama mobil Fortuner, nggak kalah kerennya, guys. Baik, kita lanjut untuk modifikasi yang lain, di mana mobil ini juga kita lengkapi dengan deflektor bagian depan. Kemudian kita tambahin dengan variasi airflow atau airscope dan juga ada lampu strobo, guys ya. Kemudian untuk bagian samping sebelah kiri, mobil ini juga sudah kita lengkapi dengan snorkel baru juga. Kemudian untuk antena ori bawaan mobil Opel Blazer masih tertancap bagus, mencakar langit mencari kebahagiaan, guys. Dan untuk grill set depan kaca juga kondisinya bagus, utuh.
Demikian juga dengan kaca depan, kaca belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya kondisinya bagus. Kemudian sahabat, untuk mobil ini, untuk spionnya sudah kita ganti dengan spion yang model custom. Jadi kita sesuaikan dengan konsep modifikasinya ya guys, agar sesuai. Kemudian untuk talang air sudah saya beri dengan talang air model slim baru. Sangat gagah dan keren jadinya guys. Kemudian untuk bagian atas sudah saya lakukan penambahan rak ya, rak custom. Ini kita lihat dari sisi belakang guys. Sangat keren guys. Kemudian untuk bagian sepatunya, sahabat, untuk mobil ini, untuk sepatunya sudah saya lakukan perubahan atau penggantian, di mana peleknya sudah menggunakan pelek celong dengan lebar 10 in. Kemudian untuk bannya sudah saya ganti dengan ban baru ya. Ini capnya masih ada guys ya. Ban baru ukuran 31 MT ya, 31 MT. Dan pada saat kita lakukan modifikasi dengan ban ukuran 31 MT seperti ini, minimal kita lakukan body lip 5 cm guys. Sangat keren ya. Kemudian atasnya ban saya tambahin juga dengan over fender. Kemudian untuk post stepnya model custom. Sangat keren ya. Dan untuk bannya semuanya baru guys ya. Bannya semuanya baru. Untuk suratnya juga kondisi hidup, platnya B2950NBC, berlaku sampai bulan 2 tahun 2025 guys untuk platnya ya. Baik. Sahabat, sekarang kita akan melihat untuk bagian interiornya. Sudah kita lakukan restorasi apa aja ya. Untuk door trimnya, kondisinya masih sangat bagus. Juga rapi, nggak ada yang retak dan pecah. Mungkin besok saya akan lakukan ini ya, kita salon ulang agar lebih bersih guys. Kemudian untuk bagian joknya juga kondisi baru, di mana joknya barusan selesai kita lakukan backlit ya. Backlit bagus guys, bahannya bagus guys. Backlit dua baris seperti ini masih 3 jutaan habisnya guys. Jadi masih baru. Kemudian untuk karpet lantainya juga baru ya. Karpet lantai juga baru guys. Ini untuk joknya sebelah kiri depan ya. Kemudian untuk door trim sebelah kiri depan. Untuk dashboardnya juga kondisinya bagus, di mana kisi-kisinya utuh guys ya, kisi-kisinya utuh kondisinya, dan juga sudah double din ya. Dan untuk bagian dashboardnya atas sudah kita lakukan penambahan cover dashboard MBTech Superior agar kelihatan lebih mewah. Untuk door trim sebelah kanan belakang. Untuk jok baris kedua,
Barusan selesai, guys. Kita backlit jadi supaya lebih mewah tampilannya, nggak hanya dari sisi eksterior, tetapi dari sisi interior juga sangat bagus, mewah. Baik, sahabat, sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya ya. Kita akan start. Kita akan start untuk engine-nya. Wih, mantap. Wow, langsung cek ngengges. Untuk kali ini karena modifnya kita modif model Little Monster dengan menggunakan ban ukuran 31 MT. Jadi untuk swap engine-nya cukup dengan swap engine menggunakan mesin Panther 25, guys ya. Mesin Panther 25 sudah cukup mumpuni untuk ngangkat blazer dengan ban yang ukuran 31 MT ya. Tetapi kita tidak menganjurkan untuk swap engine ke blazer yang sudah modif seperti ini menggunakan mesin Panther 23 ya, nggak mumpuni, guys. Minim Panther 25 ya, jadi tenaganya masih dapat juga. Kemudian sahabat, untuk mobil ini kita lakukan swap engine-nya dengan menggunakan mesin Panther 25 beserta transmisinya. Jadi sekalian transmisinya. Karena apa? Pada saat kita melakukan swap engine diesel seperti ini, tidak bersamaan dengan satu paket transmisinya, maka untuk speednya kurang, guys. Speednya kurang mumpuni. Jadi untuk mobil yang satu ini, speednya masih dapat juga, karena kita sudah lakukan swap engine beserta transmisinya ya. Jadi dalam hal penataan ruang mesinnya juga sangat-sangat bagus, rapi. Kemudian AC-nya juga sangat dingin, guys. Oke, kita coba kita gas-gas, guys. Seperti apa sih untuk suaranya ya? Mantap jaya, guys, ya. Jadi hampir tidak ada getarannya yang masuk ke kabin. Untuk getaran pada saat kita swap engine seperti ini, terutama kita dalam setting awal dalam hal dudukan mesin dan lain-lain harus benar-benar kita pertimbangkan, guys. Jadi untuk settingannya hampir 11-12 sama bawaannya mobil Panther ya. Jadi untuk setting dudukan mesinnya benar-benar sesuai. Jadi untuk mobilnya nggak sampai ada getaran-getaran yang nggak diperlukan. Jadi nyamannya dapat, iritnya dapat, bandelnya dapat ya. Oke, masih penasaran, kita gas-gas lagi, guys. Mantap jaya, siap gas keliling Nusantara. Baik, sahabat semuanya, sementara itu review secara singkat dari kita untuk mobil dagangan yang satu ini. Saya garis bawahi, sahabat semuanya, untuk mobil ini basicnya adalah mobil Opel Blazer tahun 99 yang sudah kita lakukan modifikasi dan restorasi total, serta sudah kita lakukan swap engine dengan mesin Panther 25 beserta transmisinya, sehingga untuk mobilnya sudah kondisinya sangat gagah, keren, dan juga siap pakai. Dan untuk mobilnya tadi sudah kita lihat secara bersama-sama kondisinya dan juga restorasi apa aja, serta sudah kita tes juga dengan mesinnya. Untuk mobil ini kondisi suratnya juga kondisi hidup lengkap, jadi untuk mobilnya sudah kondisi siap pakai, guys.
Untuk saat ini, untuk mobil yang satu ini langsung kita berikan patokan harga di angka 95 juta rupiah ya. Dengan harga 95 juta net, tidak nego guys ya, harga langsung net aja. Harga promo 95 juta, Anda sudah mendapatkan mobil yang kondisinya sangat gagah dan siap pakai. Dan sahabat, mungkin kalau diperlukan dengan perlengkapan sanggul ban belakang supaya kelihatan lebih gagah lagi juga bisa. Jadi untuk harganya nanti menyesuaikan, kalau pakai sanggul ban belakang dengan harga net di angka 100 juta. Tetapi kalau tanpa sanggul ban belakang harganya net di angka 95 juta rupiah. Salam satu aspal dari saya Kupri Blantik ke Perumah Blazer Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to